Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Dia Tak Pernah Berubah. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 103 ayat 11-22. Nats pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 102 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya dan nama-Mu tetap turun-temurun. Seorang fotografer bernama David Crockett dari Como TV Seattle mengetahui bahwa gunung yang kokoh pun dapat goyah. Pada tanggal 18 Mei 1980, ia tengah berada di kaki gunung St. Helens yang menjulang tinggi ketika gunung itu meletus. Setelah 10 jam berada di situ, ia hampir terkubur reruntuhan batuan. Ketika keadaan sudah cerah, seorang pilot helikopter melihatnya. Ia diselamatkan secara dramatis dan diterbangkan ke rumah sakit. Ketika menulis tentang pengalamannya yang mengerikan tersebut, ia berkata demikian, "Selama 10 jam itu, saya melihat sebuah gunung runtuh. Saya melihat hutan menjadi lenyap. Saya melihat bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang tidak dapat goyah. Entah bagaimana, saya merasa bahwa saya diizinkan untuk memulai dari awal apapun yang dirancangkannya untuk saya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini, tidak juga sebuah gunung yang benar-benar tidak dapat hancur. Hanya Allah yang benar-benar tidak dapat berubah, Dia kekal selamanya." Mazmur 102 ayat 13. Dia sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Apabila kita mempercayakan diri pada penjagaan Allah, kita akan aman selamanya. Dia menjauhkan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat, dan anugerahnya kepada kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia memegang kita dalam tangannya yang perkasa, dan tidak ada yang dapat merebut kita dari genggaman yang maha kuasa itu. Yohanes 10 ayat 28-29. Dunia kita mungkin hancur berkeping-keping di sekeliling kita, tetapi Allah tidak pernah berubah.
Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.